Yo, salam guys. Welcome back to my channel. Ini adalah Xiaomi Mi 90. Handphone ni dah menjadi aku punya daily driver selama 2 minggu lebih. So, kalau korang mempunyai bajet di bawah RM1,400, aku suggestkan korang untuk beli handphone ini. Nampak tak? Belum start lagi, aku dah suggestkan korang untuk beli handphone ni. Design dia lawa, performance kencang, kamera tip-top, battery life dia padu dan dia punya screen AMOLED. Puh! Mantul. Kita mulakan review ni dengan design dia. Design yang warna hitam ni lawa tapi tak nampak macam wow lah. Dia just cool je. Yang warna merah dan biru tu nice gila babe. Ada macam api-api yang membara. Tengok dekat back cover ni dia ada macam stiker carbon tu. That's why nama phone ni Carbon Black. Tapi tak rasa macam stiker lah sebab dia kaca. Bercakap pasal kaca, bahan binaan dia dari kaca. Kaca tetap kaca kalau jatuh berkaca mata kita. Frame dia diperbuat dari aluminium dan finishing touch dia sangat selesa. Kita tengok bahagian sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol power. Bahagian atas terdapat lubang headphone, ini satu teknologi yang baru dekat Mi 9 ni. Dan juga ada pop-up kamera selfie berserta notification light. Bahagian bawah ada SIM 3 yang hanya ada slot SIM card dan tiada slot untuk SD card. Ada port charging dan juga speaker. Speaker dia agak terlalu lantang. Kalau kita 100% kuatkan volume tu, dia agak kurang sedap didengar. Ini adalah contoh speaker dia. Skrin dia berukuran 6.39 inci yang dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Resolusi skrin ni Full HD Plus dan menggunakan AMOLED display. Kecerahan dan ketajaman skrin pada tahap yang baik. Skrin AMOLED yang digunakan buatkan mata aku sangat selesa menggunakan dia pada waktu yang agak lama. Penggunaan sewaktu di bawah matahari pun okey, still nampak apa yang dipaparkan di atas skrin. Dan disebabkan kamera selfie dia jenis pop-up, so tiada lagi notch pada handphone ini. Bye-bye notch! Handphone ini menggunakan chipset Snapdragon 730 yang dipadukan 6GB RAM. Oleh itu, bacaan benchmark agak tinggi, handphone mid-range kot. Tapi boleh mencecah sehingga 211,000. Padu babe. Untuk kegunaan seharian, confirm tak ada masalah. Multitasking okey, scroll social media lancar. Untuk bermain game pun tip-top. Selain chipset yang kencang, kita juga disajikan dengan full screen display. Yang mana ia membuatkan pengalaman yang manis semasa bermain game. Untuk bermain PUBG, kita akan dapat setting grafik HD dan juga frame rate high. Untuk performance handphone ni memang superb. Aku rasa ni chipset mid-range yang paling padu buat masa sekarang. Xiaomi Mi 90 hadir dengan 3 setup kamera. Kamera utama 4.8MP f1.8, kamera telefoto 8MP f2.4, kamera ultrawide 13MP f2.4, kamera selfie dia pula 20MP f2.2. Hasil kamera utama sangat menakjubkan. Kualiti gambar cantik dan natural. Dynamic range okey, ketajaman pun okey. Hasil low light cukup baik. Fungsi night mode berjalan dengan baik. Okay guys, ini adalah hasil rakaman kamera depan Xiaomi Mi 90. So, aku sedang naik tangga dan banyak pergerakan aku buat. Tapi kita tengok hasil dia macam mana sebab dia ada OIS. Oi, pancit babe. Okey. So, ni dah ada hasil rakaman kamera depan Xiaomi Mi 90. Okey guys, ini pula hasil rakaman kamera belakang dia pada tetapan 1080p. Kalau tengok dekat aku punya skrin ni, yes, warna yang dihasilkan tajam dan tak terlalu over saturation. Dynamic range dia dalam keadaan baik. Okay, sekarang aku nak try dia punya
OIS stabilizer. Dia punya, ya, aku lari ni naik tangga. Oh. Okey. So, sekarang kita try dia punya fokus pula. 1 2 3. Baik. Bateri dia sebesar 4000 mAh. Ianya yang pertama kali buat siri Mi, siri flagship yang menggunakan bateri sebesar 4000 mAh. Bateri life dia tergolong tahan untuk kegunaan seharian. Untuk pengecasan dah cukup pantas, dari 0% sehingga 100 ambil masa 1 jam 35 minit sahaja. Untuk bacaan screen on time, social media, tengok YouTube, movie, chat-chat dekat WhatsApp, dapat dalam 8 jam lebih. Itu dah tergolong sangat awet. Fungsi security fingerprint in display bagi aku dah cukup pantas nak dibandingkan dengan Samsung A70 ni lagi laju. Face unlock dia sebenarnya cepat, tapi sebab dia pop-up camera, itu yang buat agak sedikit tertunggu. And then kalau korang tak suka efek sound dan lampu ni, korang boleh je padam. Cara dia senang je, buka setting, pergi dekat additional setting ni. Lepas tu pergi dekat front camera effect. Okey, dah masuk. Alright, kat sini ada dua visual effect ni, ada dua punya lampu yang warna merah tu dan sound effect. So kat sini korang boleh padam lah antara dua tu. Untuk sistem operasi pula, Xiaomi Mi 90 menggunakan Android Pie dan juga antara muka MIUI 10. Banyak fungsi menarik seperti full screen gesture dan juga dark mode. Fungsi dark mode dekat Mi 90 ni sangat menarik, tambahan pula dia menggunakan AMOLED display. So dia punya hitam tu memang pekat lah. Aku sangat suka dengan fungsi dark mode ni. Overall, handphone ni sangat bagus dan berbaloi untuk korang beli jika bajet korang di bawah RM1,400. Handphone ni sesuai bagi orang yang senang cakap dia high taste lah, tapi tak nak keluarkan duit yang lebih untuk sebuah smartphone. Sebab Mi 90 ni bagi aku serba-serbi ada, serba-serbi boleh, dan harga dia di bawah RM1,400. Aku yakin kalau korang pakai handphone ni mungkin akan rasa seperti flagship. Mungkin. So guys, ini saja video review daripada aku tentang Xiaomi Mi 90. Mohon maaf jika ada salah dan silap. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ni. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye.